dari eskul Tiara bukan? Iya. Perkenalkan nama kakak Kayoga. Kalian boleh manggil Kayoga. Jadi kakak di sini nantinya akan mengajak jalan-jalan adik-adik. Jadi nanti kita selama kurang lebih 1 jam penuh akan ditemani kakak. Dan kabar bagusnya nih adik-adik, nanti pada sesi yang pertama kita akan nonton film. Siapa yang suka nonton film? Bisa tertib karena kita akan nonton film. Mau tahu nggak filmnya apaan? Filmnya ini nanti akan bercerita tentang persebaran dan percetakan uang kertas. Secara fisik, pemerintah bisa melalui jalan darat, jalan laut, dan udara. Sebagian dari kita bahkan tetap di Bank Indonesia Pusat. Galeri foto-foto Gubernur Bank Indonesia. Jadi sebelum Bank Indonesia berdiri, nyata gubernurnya adalah Gubernur Bank Sentral sebelah sana ya. Itu pada saat dia fase bank masih beroperasi. Satu batang emasnya ini dia beratnya sekitar 13,5 kg. Beratnya ini hampir setara dengan 2 ekor gajah. Makanya adalah uang ma. Uang ma ini adalah uang tertua se-Indonesia. Single note dari uang logam. Jadi untuk prosesnya ini tidak jauh berbeda dengan uang kertas. Jadi pertama kali digambar, namun untuk penggambarannya atau pencetakannya itu ada di sebelah sana, dibuat dari replika gipsumnya dulu ya, dalam bentuk besar. Selesai dan sampai di sini. Ini adalah ruang penutup sekaligus menjadi ruang terakhir yang kita jelajahi ya. Gimana sih pengalamannya di Museum Bank Indonesia di sini? Seru. Kami kesini berkunjung ke Museum Bank Indonesia ini mau ngeliat lebih lanjut kayak dalamnya tuh kayak gimana sih, tentang koin-koinnya, uang-uangnya, terus sejarah-sejarahnya juga. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!